Perancangan kahwin Atirah, Hafiz Rosdi bakal umum selepas sah cerai. Pelakon Hafiz Rosdi memberitahu dia bakal berkongsi mengenai status hubungan serta perancangan untuk mendirikan rumah tangga dengan wanita dikenali sebagai Atirah Yuhada. Hafiz atau nama sebenar Hafiz atau Muhammad Hafiz Rosdi, 29, bagaimanapun berkata perkara itu hanya akan diumumkan selepas dia selesai prosiding penceraian dengan isterinya iaitu Nurul Syuhada Mat Syukri. Sekarang masih di bawah perbicaraan kes mahkamah, saya pun tak boleh nak cakap apa-apa lagi. Pengakuan untuk dia, hubungan, saya akan buat selepas bercerai. Buat masa ini no comment. Itu di bawah perbincangan nantilah, katanya. Hafiz ditemui di Mahkamah Majistret Kuala Kubu Baharu, Selangor bagi prosiding pertuduhan mencederakan isterinya pada pagi Jumaat. Menjawab tuduhan netizen dia berperwatakan seperti orang kurang waras atau psycho, Hafiz berkata dia memilih untuk tidak menghiraukan komen berkenaan. Saya tak baca komen di media sosial dan saya tak ambil peduli langsung, minta maaf ya, jelasnya. Dalam pada itu, Hafiz memberitahu dia berasa lega kerana diberikan kesempatan bertemu anak-anaknya iaitu Humairah dan Umar. Hafiz bagaimanapun memaklumkan sehingga kini dia tidak bertemu atau berhubung dengan Syuhada dan segala urusan melalui peguam saja. Alhamdulillah. Saya ada berjumpa dengan anak-anak sebelum ini. Saya juga tidak bertemu dengan dia langsung buat masa ini. Semuanya melalui peguam, jelasnya. Untuk rekod, Hafiz dan Syuhada mendirikan rumah tangga pada 30 April 2016 dan mereka dikurniakan dua cahaya mata, iaitu Humairah dan Umar Tahun. Hafiz melafazkan cerai terhadap Syuhada melalui panggilan telefon di hadapan keluarga masing-masing pada 22 Februari lalu sebelum wanita itu memfailkan proses pengesahan lafaz cerai di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam pada 28 Februari lalu. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.